Organisasi Kepemudaan Teras Literasi Desa Bumi Agung Kecamatan Kebunangan Kabupaten Pesawaran Lampung, gelar deklarasi sekaligus gelar bazar murah UMKM di desa setempat, Sabtu, tanggal 25 Juni tahun 2022. Hadir dalam acara tersebut Kepala Desa Bumi Agung Jamaluddin, yang diwakilkan Sekretaris Desa Husnul Maaf, Ketua Karang Taruna Kabupaten Pesawaran, Ketua KNPI Kabupaten Pesawaran, Ketua HIPMI Kabupaten Pesawaran, Ketua TPPKK Desa Bumi Agung, tokoh masyarakat Sahrudin dan aparatur desa setempat. Acara deklarasi tersebut mengusung tema, Arah Baru Pemuda Desa Bumi Agung Menuju Indonesia Emas. Ketua Panitia Pelaksana Dedi Harto dalam sambutannya mengatakan terima kasih kepada seluruh panitia atas terlaksananya acara tersebut. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Kepala Desa Bumi Agung beserta seluruh aparaturnya yang telah membantu terlaksananya acara ini. Adapun tujuan digelarnya acara ini untuk membangkitkan pemuda Bumi Agung dalam berkreativitas dan menjadi penggerak bagi pemuda ke arah yang lebih baik lagi. Komunitas Pemuda Teras Bumi Agung ini adalah suatu wadah untuk generasi milenial yang lebih baik, serta kami akan kembangkan semua potensi para pemuda di sini agar supaya bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk jalan kebenaran dan yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin. Allahumma amin. Saya Dodi Harto, selaku ketua pelaksana acara teras literasi dengan tema Arah Baru Pemuda Desa Bumi Agung Menuju Indonesia Emas. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Bumi Agung, Bapak Jamaluddin serta jajarannya yang telah menyempatkan hadir dalam acara pada pagi hari ini. Terima kasih untuk semua sponsor, peserta lomba mewarnai, peserta seminar, pihak sekolah SD Negeri 1 Bikinanal, serta rekan-rekan panitia yang telah hadir dalam acara ini. Di sini saya akan menyampaikan jumlah peserta lomba mewarnai sebanyak 125 orang peserta, 50 peserta seminar, 33 bazar UMKM, dan 15 sponsor. Tujuan kami menyelenggarakan acara ini adalah untuk membangkitkan kembali semangat pemuda-pemudi Desa Bumi Agung untuk saling berkolaborasi dan menciptakan kreasi-kreasi serta inovasi dan apa yang menjadi penggerak pemuda yang baik. Untuk ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pemuda Desa Bumi Agung yang datang Teras Bumi Agung untuk menuju arah baru Desa Bumi Agung, saya nyatakan resmi dimulai. Kepada seluruh panitia, ucapan selamat bertugas dan doa harapan kami semoga menyukseskan acara kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Anak-anak pemuda Desa Bumi Agung ini dengan tujuan menuju Indonesia Emas, tidak ada halangan di perjalanan, diberikan Allah kemudahan dengan dukungan dari sesepuh dan juga seluruh masyarakat Bumi Agung.
anak-anak harus berkolaborasi, memberikan satu masukan, siap menerima kritikan, dan tidak mudah patah semangat, maka insya Allah segala apa yang kita kerjakan dapat terwujud cita-citanya pemuda Desa Bumi Agung. Nah ini tadi saya lihat panitia juga sudah menyesuaikan dengan apa yang hari ini menjadi topik pembahasan kita. Pemuda sudah memberikan satu nilai plus di desa ini, sudah mengadakan pasar. Tadi ada pasar mini, ini menggali potensi untuk home industry atau kembali lagi kepada masyarakat punya panitia seminar agar dapat mengkondisikan peserta seminar ini, karena sebentar lagi seminar kita akan segera dimulai. Juga lagi kepada seluruh peserta seminar agar dapat masuk ke dalam ruangan seminar yang sudah disediakan oleh panitia, dan kita agar dapat mengisi buku tamu. Satu potensi mengembangkan. Dari Kabupaten Pesawaran Lampung, Suryanto Palapa TV melaporkan.